Kondisi asisten Vanessa Angel yaitu Siska Lorenza dikabarkan mengalami syok berat pasca kecelakaan. Siska terus menanyakan keberadaan Gala Sky Ardiansyah, Vanessa Angel dan juga Bibi. Sahabat Vanessa mengungkap bahwa sang pengasuh belum mengetahui kabar kematian Vanessa dan Bibi. Melalui unggahan Instagram story-nya pada Kamis 4 November 2021 malam, sahabat Vanessa Angel, Samantha Bowlin, memberikan informasi tentang keadaan pengasuh Gala Sky, yaitu Siska Lorenza. Siska mengalami luka dalam yang tengah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Kertosono Nganjuk. Ia syok berat pasca kecelakaan tragis yang dialaminya bersama sang majikan. Samantha mengungkapkan, Siska terus menanyakan keberadaan Gala Sky, Vanessa Angel, dan juga Bibi. Akan tetapi, Samantha tidak berani memberitahu bahwa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah kini sudah meninggal dunia karena sang pengasuh masih dalam kondisi yang tidak stabil. Berdasarkan informasi yang didapatkannya dari petugas ambulans, Siska sempat berteriak dan tidak mau masuk ke dalam ambulans saat dievakuasi di Tol Jombang. Tidak hanya itu, menurut Samantha, sampai saat ini Siska juga belum bisa diajak bicara secara normal. Sementara itu, secara terpisah, paman Siska Lorenza yaitu Agus Jalaluddin mengatakan keponakannya itu bisa bekerja bersama Vanessa Angel selama 2 tahun setelah mendapatkan informasi dari temannya pada 2 tahun yang lalu. Sebelum kecelakaan tersebut, kata Agus, Siska sempat menghubungi pihak keluarga pada 3 November 2021 lalu. Namun dia tidak membicarakan akan berpergian jauh ke Surabaya bersama sang majikan. Seperti diketahui, Vanessa Angel dan suaminya, Bibi Ardiansyah, meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal di Tol Jombang Mojokerto, kilometer 672 pada Kamis siang. Sedangkan buah hati Vanessa mengalami luka ringan bersama sang supir, sedangkan sang asisten rumah tangga mengalami luka berat. Sekian informasi Wiki Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!